bersama-sama. Dan setelah berhasil terpasang, tampilannya akan seperti ini. Oke, jumpa lagi bersama gue, Faisal Rumah Akbar di channel Akbar ID. Oke, pada video kali ini gue bakal share ke kalian, yaitu loading screen Free Fire Map versi 2.90.8. Nah, untuk tema yang kita akan gunakan kali ini yaitu tema sesuai requestan kalian yang di video sebelumnya, yaitu tema dari cinematic cewek TikTok ya guys. Dan untuk versinya pun yaitu versi terbaru new update, sekarang versi 2.90.8. Oke, di sini untuk kalian yang mau mendownload file loading screen-nya, silakan kalian download saja di deskripsi video ini. Untuk filenya berada di paling atas dan untuk websitenya kita menggunakan website Mediafire agar kalian saat melakukan download file menjadi lebih mudah ya guys. Oke, di sini untuk kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat upload video terbaru seputar info-info yang menarik guys. Oke, di sini ternyata banyak event ya. Oke, di sini kita langsung saja ke dalam tutorial cara memasang loading screen Free Fire Map-nya. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam tutorial cara memasang loading screen Free Fire Map versi 2.90.8. Nah, ini adalah versi terbaru dari loading screen Free Fire Map untuk saat ini. Oke, di sini untuk tema yang kita akan gunakan tentunya tema sesuai requestan kalian yang di video sebelumnya, yaitu tema dari cinematic cewek TikTok ya, guys. Dan untuk DJ pun yang digunakan yaitu DJ yang lagi viral di TikTok pada saat ini. Gak tau untuk nama DJ-nya, gak tau DJ apalah. Dan di sini untuk kalian yang mau mendownload file loading screen-nya, silakan kalian download saja di deskripsi video ini. Untuk filenya berada di paling atas dan di websitenya kita menggunakan website Mediafire agar kalian saat melakukan download file menjadi lebih mudah ya guys. Dan di sini untuk aplikasi yang dibutuhkan sebagai media pengeksterkan file dan juga perpindahan file, kita menggunakan aplikasi Zarchiver. Jadi di sini untuk kalian yang mau download aplikasinya, silakan kalian download saja di Play Store secara gratis. Untuk ukuran dari aplikasi Zarchiver ini sekitaran 4 sampai 10 MB-an. Tidak terlalu besar untuk ukuran aplikasinya karena sesuai fungsinya lah, yaitu cuma sebagai pengeksteran file ya guys. Oke, di sini untuk kalian yang sudah mendownload semua bahan-bahannya, silakan kalian buka yang pertama aplikasi Zarchiver. Oke, setelah kalian buka, tampilan awal dari aplikasi ini akan seperti ini. Di sini kalian cari aja file yang sudah kalian download di deskripsi tadi atau file loading screen-nya. Nah, biasanya setelah kalian mendownload file itu, masuknya ke folder download. Ke folder ini biasanya masuknya karena kalian juga mendownloadnya melalui website Mediafire di Google Chrome. Ya, otomatis sudah pasti masuk ke folder download ya guys. Oke, di sini punya gua dari folder download ini sudah gua pindahkan ke dalam folder konten. Jadi untuk foldernya aku sudah custom sendiri atau bisa dibilang buat sendiri khusus konten Free Fire Mac. Ini dia. Dan untuk nama file dari loading screen-nya yaitu loading screen Free Fire Mac tema cewek TikTok. Dan untuk ukurannya sendiri dari file loading screen-nya yaitu 2 MB saja ya guys, 1,87. Cukup 2 MB kalian bisa mengganti loading screen Free Fire Mac dengan tema cewek TikTok yang lumayan HD lah. Oke, di sini untuk kalian yang sudah menemukan file yang masih berbentuk dokumen atau zip ini, silakan untuk kalian yaitu harus melakukan pengeksteran file terlebih dahulu. Nah, untuk cara melakukan pengeksteran file di sini sangat gampang sekali. Cukup kalian klik saja filenya satu kali, lalu kalian ekstrak di sini. Nah, di sini disuruh masukkan password untuk passwordnya. Oke, viral ya guys, huruf besar semua. Seperti ini untuk passwordnya, silakan kalian perhatikan baik-baik. Oke, setelah kalian berhasil masukkan password, kalian klik OK di bagian tengah. Dan otomatis ada folder tambahan di bagian paling atas yaitu folder loading screen Free Fire Map tema cewek TikTok. Oke, di sini kita langsung saja untuk buka yang bagian folder hasil ekstrak paling atas. Oke, setelah kita buka ternyata ada dua file. Yang pertama file HD atau file loading screen yang mau kita pasangkan.
Tentu yang kedua yaitu file info ya guys, atau kita bisa sebut sebagai file pendukung untuk login. Oke, di sini aku contohkan tuh cara pasang yang bagian file info terlebih dahulu. Untuk file info silakan kalian tekan lama, lalu kalian salin. Masuk ke bagian atas, ke bagian loading screen yang ada garis hijaunya. Lalu kalian ke memori perangkat. Oke, ke memori perangkat. Setelah itu kita ke folder Android, ke folder data. Cari yang namanya com.ds Free Fire Mac, ini dia. Setelah itu kita ke folder files, folder content chats, folder compulsory, dan folder Android. Oke, untuk file info kita taruh di bagian sini. Kita klik tombol warna hijau di pojok kanan bawah. Kita centang lakukan semua file, diganti. Oke, di sini untuk kalian yang sudah menelur semua, untuk kalian yang sudah memasangkan file info, kita kembali ke file yang sudah kita download tadi. Oke, ini dia, ke file hasil ekstrak ya guys. Kita akan pasangkan yang bagian file HD atau file loading screen-nya. Tuh cara pasangnya sama aja, cukup kalian tekan lama, lalu kalian salin, masuk ke bagian atas, loading screen dan ke memori perangkat, ke folder Android, ke folder data, cari yang namanya com.ds Free Fire Mac, ini dia. Setelah itu kita ke folder files, folder content chats, folder compulsory, dan folder Android, ke gameset bundle. Oke, untuk file data atau file loading screen-nya kita taruh di bagian sini. Kita klik tombol warna hijau di pojok kanan bawah. Kita centang lakukan semua file, klik ganti. Oke, di sini untuk kalian yang sudah yaitu memindahkan semua filenya, langsung saja kita buka game Free Fire Mac-nya untuk memastikan apakah sudah berhasil atau belum untuk loading screen yang sudah kita pasangkan tadi ya guys. Oke, di sini setelah kita buka untuk game Free Fire Mac-nya, dan di sini kita akan masih login ya guys. Masih loading. Kita masih loading, kita tunggu aja untuk loadingnya, tidak begitu lama. Apakah sudah berhasil untuk loading screen-nya? Kita lihat aja bersama-sama. Dan setelah berhasil terpasang, tampilannya akan seperti ini. Oke, untuk loading screen-nya ternyata sudah berhasil terpasang, dan kita akan mencoba untuk login ke bagian lobby. Oke, jadi kita sudah berhasil login dan aman-aman aja ya guys. Jadi work 100% jika HP kalian support. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga udah tahu apa yang kalian tahu. Catch you next video.